Dak dia situ tu kena beki sikit. Kita semaya jamak. Jemaah dengan orang semaya tamam. Ha, tak ada masalah. Dapat jamak tu apa? Eh? Jamak tu apa? Hipung. Ha, hipung. Demo semaya tamam, apa tamam? Semaya cukup sepenuh 4 rakaat zuhur, 4 asar, 4. Kita semaya jamak. Jamak tu apa? Hipung zuhur dengan asar. Lepas tu pergi masuk satu masjid waktu zuhur, orang kapus maya komak, maya zuhur. Lepas kita nak jamak, tak si nak kosak, tak ada masalah. Oh, dengan dia selalu. Buat, dua kat apa? Jamak. Hipung. Haa, tu tuan nak jaga ibarat tu. Tanya kita bukan jamak tu. Bukan semata jamak. Nak tanya betul kosak. Ah, itu lah. Jadi buat dua rekat tu panggil kosar. Kosar-kosar Arab Melayu kata memendekkan. Bagi panok. Bagi panok. Hak pak kita panok bagi dua. Kita orang sapir tu yang membenar kepada kita boleh panok semuanya. Ah, hak pak boleh panok tu panggil kosar. Sapir tu kosar je boleh tiga rekat je. Atau tiga semuanya je boleh kosar. Zuhur asal insya. Ngarit tak boleh kosar dengan Tuhan. Kerana tak boleh kosar. Siap kawan. Dia banyak kosar mengarit dengan Syah. Ah, tukar kelimah dah lah. Tukar wanti ni pun teruk juga. Eh. Itu ke? Nah, tengok ayat tu. Kita nak tanya betul kosar. Kita ni azah hatinya. Bukan niat kita nak banyak kosar. Allahu Akbar. Aku semaya fardu zuhur kosar. Dua rakaat makmum. Kan Allah Ta'ala. Apa tu imej kita hak semaya dia semaya tamam. Ha, tu kosar lah dia tamam. Ha, tu imej maya zuhur parkat. Jaya kapus itu. Kita cuma oh dengan dia. Kita ni niat kosar. Ha, ingat. Kedah kita hukumnya apabila kita niat kosar. Di jemaah dengan orang semaya tamam. Walaupun orang semaya tamam tu sama musafir juga. Ataupun bukan musafir tu dah tak ada nak kosar. Kita di jemaah dengan orang semaya tamam. Apabila kita jemaah dengan orang tu. Wajib kita kena itmamkan. Wajib kita kena mentamamkan semai. Tak boleh nak beri dekat dengan dua salah. Lepas tu kalau kita nak main kosa, syarat nak boleh kosa, kena jemaah dengan imam tu kosa juga. Ha, kalau kita pergi jemaah dengan imam tu tamak, wajib kita mengitmamkan. Kalau kita marah sama orang sapi kan, beradu. Tu imam tu mungkin dia terlupa nak niat kosa sekali. Semaya siapa tahayat awak, dia bangun lah mungkin tak ada niat kosa. Bangun kat ketiga. Kita ni nak kuasa apa lagu mana weh. Mufarakah. Yang ni kita pun kena bangun juga. Kena bangun juga. Itu paling wajib atas kita mengitmamkan. Sebab? Sebab dia ikut orang semuanya tak mahu. Haa. Lepas tu lah. Lebih senang kita orang sapi. Yang mana maya ma'ah ni saya nak maya kuasa. Tapi seeloknya lah kalau kita masuk di masjid orang di semayang kita tu. Seeloknya kita saja yang buat suku lah. Yang buat jemaah suku. Haa, Malaika dia ada juga. Malaika dia panggil masjid tu tepi batas besar. Kerana banyak orang lalu litah tak apa. Apa kita balik lagi tu dah. Haa, maya mana tu masjid depan, masjid di atas mudah ni. Masuk, pak, beradu dia tahu tak orang berdatang. Maka dia maya buat dia pun tahu tak ni buat siapa. Apa maksudnya? Maksud tak saya nampak banyak betul. Haa, mana ni buat mana ni buat mana. Haa, kalau masjid kapung jari lalu litah sangat. Nampak dua jemaah ni. Oh ni jemaah dal dan jemaah di Serambi. Kok mana we dua kepala derba dua nak masjid ni? Ha tu tu masalah lah. Kereta derba dua nak. Derba dua boleh tak bawa sekali. Tengok kereta api kepala dua. Dia bawa sekali lah. Tak lah. Tekoh dulu gini dia kan. Bawa biar nak klik kau ni, orang ni bawa pula. Yalah, tu ni sekali bawa. Oh ni Allah, banyak Allah. Eh, tu mana so tu imam. Ya tak siwilah rupa lah. Itulah tak boleh tu. Sebab kalau Arab, kadang-kadang kita orang sapi pun, dia tak boleh nak jemaah. Dia ada jemaah sudah dah, dia tak boleh. Kan nak main juga sore-sore. Nah, ada setengah mazhab maliki lah gitu. Bila jemaah buat siap dah, mari satu jemaah koma. Tak boleh, tak boleh. Eh? Jemaah dah. Ha, yang takut nak buat banyak-banyak jemaah. Ha, ayat tengok, dia nak jaga itihad dia panggil.
Tapi kalau masa kita tak apa, kami musafir tak apa. Pak pula masjid tepi jalan kan tahu bahasa dia. Orang ni beradu semaya, orang ni beradu mayat. Lepas tu ada beza dengan masjid kapung, masjid tepi watak besar. Tengok. Kali tu klik mari cuk di mana? Tempat nak jaga. Ittihadul kalimah. Tak siwi nampak pecah. Nah. Apa lah tu dah? Sahabat tu lah. Kalau kita pergi jemaah apa dengan orang semaya tamam, wajib kita kena itimatkan. Tak boleh nak bersalah dengan ruang. Tu dia dah. Tak boleh, patah. Tak cukup, tak boleh. Syarat dia kena wajib itmam. Itu baik.